Oke, dapat lagi. Ngamuk oce. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabru? Apa kabar semuanya? Halo, Mabru. Kita kedatangan skin legend dari Locust nih, Mabru ya. Wah, ini mirip banget ZRG sih, Mabru ya. Keren nih, Mabru. Oke, kita langsung gacha aja, Mabru. Tapi kita lihat dulu karakternya. Serem kali, Bro. Yaudah, yuk langsung aja kita gacha, Mabru. Sebelum gacha, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, Mabru. Biar dilancarin ya. Soalnya ini ya Ocha berharap hoki aja langsung dapat gitu, oke. Amin. Yuk langsung, Mabru, dari 10 CP. Kita gas. Ayolah, Bro. Langsung hoki aja lah ya. BTW ini kok enggak ada trailernya ya? Di mana ya? Biasanya ada pencetan trailernya, but ini enggak ada trailernya nih, Mabru. Kenapa enggak ada ya? Tumen sekali. Lanjut lagi. Akan kau cehoki. Ya, tidak, sayang sekali, Mabru. Lanjut lagi 50 CP. Ning. Parasut, Bro. Ah, ini sayang banget, Mabru. Just skip animation aja biar enggak lama-lama. 150 CP. Kita langsung dapetin calling card. Kita pakai ini, keren sih calling card-nya. Ini. Udah mirip belum, Bro? 180 CP, kita langsung hajar lagi. Ini backpacknya lucu. Dan backpacknya satisfying banget sih. Ya, berasa tas digital gitu kan. Ini juga dapat X, 800 CP. Emot. Ih, emotnya ngeri, Bro. Ide. Di. Langsung kita pakai deh, Mabru ya. Yang kayak gini-gini nih. Lucu sekali ya. Lanjut 1500 CP. Gunzo langsung dapat, Mabru. Dan ini ya belum yang dua terakhir ya. Jadi Ocha udah dapat karakternya. Ini termasuk ya 20% hoki. Enggak hoki banget sih. Biasa-biasa aja. Karena yang Ocha dapat bukan skin legendary dan Kikinan. Kikinan emang bagus ya. Biasa sih. Ini masih skin defaultnya, Mabru, oke. Okay? Dan 3500 CP maksudnya ya. Langsung dapat aja nih skin legend dari Locust. BTW, Mabru, ini Locust termasuk best weapon sniper dari Cina, Mabru ya. Selain ZRG, DLQ, pro playernya tuh ada yang pakai Locust, keren kan? Wah, itu sih. Ini pelurunya berkosnya lumayan banyak, lebih banyak dari Ritec dan ZRG kalau kita pakai anti vehicle magazine. Ya, ini kalau nggak salah sekitar 8 tuh, Mabro. Dan ini belum pakai magazine loh, pelurunya 8 kan. Oke. Jadi menurut Ocha lumayan worth it lah, oke. Yuk, let's go langsung Ocha atur loadout-nya dan habis itu kita main crankcat, oke. Ini udah Ocha atur, Mabro, loadout-nya. Serem banget deh sih. Lihat deh. Mukanya lo ya. Mukanya ngeri banget nih, men ya. Gila. Perpaduan antara setan dan siapa, ayo. Kamu nanya dengan siapa? Oke, langsung aja, Mabru, kita langsung gas crankit ya. Yo, Mabru, lihatlah ini, Mabru. Asli sini keren sih. Aja suka nih, Mabru ya. Mudah-mudahan kayak gini. Ini mirip banget sama ZRG, cuy, asli. Mirip sama ZRG sama DLK Zilot lah ya. Ada perban-perbannya gitu, Mabru. Wah, mantap sih. Bentukannya Ocha suka, Mabru. Oke, ini itu bentukan yang disukai pala arah player CODM sih. Ya, yeah. Let's go. Yoi. Halo, apa kabar semuanya? Hey, my God. Dapat nggak, Bro? Mana musuhnya? Sayang sekali. Oopsie.
Kabut mah bro. Mati lagi. Tiga orang mau bro lihat itu. Oke, bet sih aja. Nice. Oh my god. Untung aja. Oh my god, bro. Mana musuhnya? Dia mah bro. Mati kamu nak. Main lagi musuhnya mah bro. Mati lagi dia. Sakit coy. Weh. Aduh, malah kena bunuh coy ya. Maafin coy mah bro. Mana musuhnya ya? Mati lo. Kayaknya dari bawah sih rata-rata. Ini dari bawah nih harusnya. Mati lagi. Mana musuhnya? Ingat dong lo. Mati ya bro. Ih, sakit banget lo. Pokoknya suka banget mobility dari senjata ini. Lagi musuhnya. What? Kok gak kena ya? Wow. Ini kok ampe Gatocha mau mati mah bro. Gatocha bunuh dia. Aduh, lucu banget dah. Asli ini keren banget sih. Mau bro, kalian harus pakai senjata ini. Abis ini Oce mau main SN nih mah bro, Oce mau ratain orang-orang di SN dia, oke? Okay? Let's go sih, oke? Okay? Oce sekarang tahu kenapa orang Cina-Cina ini suka banget pakai senjata ini mah bro ya. Ada bentukan sniper ini mah bro yang skin legend rada kecilan, ada pernah review sebelumnya. Itu rada aneh. Mantap sekali. Sini ada orang nih mah bro. Dapat 3. Maksudnya dapat 2 tadi Ocha barusan. Rada rip M lo, Ocha. Oke, warga sudah plan. Tinggal satu orang sih. Agak rip emang bro, sorry ya. Ingin ku bantai mereka ya. Gak ada yang lewat sih. Dapat 2 mah bro. Woo! Ini asik banget sih ya. Leku sekeren loh asli. Dapat 3 bro. Aduh, sayang banget kenapa dapat orang di sini, aneh banget ya. Sayang banget mah bro. Beberapa round tadi kalah. Mamam lo. Apa enggak menangis anda?
Mamam sia. Mana ya, mah, bro? Sniper. Di mana sniper? Gimana deh pakai sniper? Mati lagi deh, mah, bro. Hati-hati lo, pala lo hilang ya. Wow, nice, bro. Good job. Kita nggak tahu aja bisa comeback apa enggak ya. Cuma cepet ke sniper udah kill main banget ya. Kill 13 loh. Wow. Mati-mati lo mah, bro. Aneh banget. Nice, bro. Oke, dapat lagi. Aja sudah mengamuk sepertinya, bro. Mengamuk kocak. Kill berapa tuh barusan? 4 ya. Kayaknya semoga aja ini enggak kalah. Wah, kill 17 kali. Memalukan ya, enggak ya? Dapat satu mah, bro. Dapat dua. Nice. Woo, kita ratakan saja mah, bro. Where's the last one? Main smoke lo. Ya, disampai lo cuma, bro. Ya. Lumayan sekali, men. SN di kill 19 ya. Gokil lah ini asli senjata. Mantap ya. Keren lah, bro. Lihat deh. Wih, lihat. Serem. Asli. The best. Ya, mah bro, jadi ini guys, main atau attachment ya, mah bro, ternyata Locust tuh seenak gitu loh, jadi bingung mau pakai apa. ZRG enak, DLQ enak, ya, Raytech juga enak ya, paling sering dipakai pas turnamen kemarin. Ternyata Locust ini juga enak sih, ya gak salah juga sih ya, Cina tuh yang paling pro sniper di Asia, itu juga karena pakai Locust loh ya. Wah, gokil sih, dan enak juga buat nge-spam karena pelurunya ya 8 loh, mah bro ya. Locust ini. Dan Ocha tes buat nge-spam juga pakai Locust ini mah, bro. Itu recoil-nya tuh bakal atas-atas banget. Jadi ketika kita nembak nge-keratik, kita harus nurunin giro kita ya, biar kita ngepasin lagi tembakannya mah, bro. Jadi ya, udah worth it lah Locust ini juga. Siap mah, bro, kayak gitu aja untuk video kali ini mah, bro. Makasih banget udah menonton. Untuk kalian yang pengen beli akun CODM ya, nungguin Locust Legendary terbaru ini di akun kalian, langsung aja beli akunnya nanti ya di Instagram @kitajublin mah, bro. Nanti pasti ada stok-stok terbaru di sana ya. Dan untuk kalian yang pengen rank legendary atau kalian pengen kemo gold diamond biar skin kalian berwarna-warni, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Nanti di joki di sana mah, bro, pastinya lah cepat, aman, dan terpercaya mah, bro. Oke, see you mah, bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.